saya ngajak Monty jadi tandem saya sebagai sutradara karena kita cocok zamannya. Monty tuh bisa ngasih umpan-umpan komedi yang enak. Selama saya main film, baru sama Monty saya bisa jadi lebih lucu kayaknya. Ini kalau kita gay udah sekamar, Pak. Kita di sini pasti support Kang Soleh ya untuk film pertamanya dia directing. Oke, terima kasih semua supportnya juga Pak Chris ya. Pertama nih di Tenangor, Monty udah siapin kacang. Kita lihat ini habis berapa jam? Oh ya, nah, hitungan jam ya? Nah, hitungan jam. Hitungan menit. Gua jadi kayak zaman kuliah lagi. Tidak boleh di Alfred. Di tiap titik seperti itu, nanti ada dari sini, ada dari sini. Ketemu lu kan di sini? Iya, oh dia balik lagi, makanya kamera ada rasa balik lagi. Iya. Itu, langsung di atas kan. Wet 1, scene 21, shot 1, take 1. Action! Hari pertama belum kerasa, baru juga satu shot. Nanti mungkin kalau udah 2 hari, 3 hari baru kerasa, oh begini. Ini kan saya masih meraba-raba, oh. Ya ini sejam pertama. Belum sejam. Ya belum sejam dia ngedirect. Dia saat, sampai saat ini belum merasa sebagai director, tapi kayak berasa lagi di salon dia. Dia lebih berasa kayak male model saat ini ya. Ya seperti model video klip, belum ada dialog, belum ada apa, baru jalan kaki doang. Hai. Ini supaya rambut Kang Soleh kelihatan tebal. Jadi kalau dilihat dari atas itu kelihatan kulit kepalanya, makanya ditutupin. Kalau gue langsung di jalan, kayak nggak dapet ininya, bete-nya. Kayaknya tuh kayak gue diam dulu. Iya, kayak coba menebak ini siapa, terus jadi curiga, jangan-jangan dosen ini si mahasiswa ini kali ya, ini gitu kayak mendiskusikan itu aja. Jadi perannya Marcel itu dia nggak punya jenggot tapi kumisan. Yang pertama lu melihatnya cuma gitu, nggak terlalu terganggu kayak. Kedua makin tinggi, yang ketiga astagfirullahaladzim. Shot 2, take 1. Film ini bercerita tentang kehidupan Kang Soleh dari zaman kuliah gitu kan. Dan ternyata banyak banget kejadian-kejadian yang lucu banget gitu. Dan ya harus banget ditonton sih, karena aku baca skripnya aja sampai ngakak gitu. Jadi kayaknya filmnya akan awesome banget.